Ya, pemirsa, warga kampung sentra penghasil durian di Banjarnegara, Jawa Tengah ini berebut durian dalam rangka syukuran ruat bumi. Demi mendapatkan durian, pemirsa, warga pun rela berebut hingga tangan mereka pun terluka. Ratusan warga dan wisatawan ini datang untuk memperebutkan gunungan durian dan hasil bumi di Desa Pesangkalan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebanyak 7 tumpeng gunungan yang berisi 500 durian dan hasil bumi serta buah-buahan diperebutkan dalam rangkaian acara ruat bumi. Meski harus berdesak-desakan dan menahan sakit di tangan karena memegang durian, mereka mengaku senang dan puas. Durian yang diperebutkan merupakan durian lokal dan paling unggulan di desa mereka. Warga percaya durian yang sudah didoakan dalam acara ruat bumi ini memiliki keberkahan, hingga jika bijinya ditanam akan menghasilkan pohon durian yang lebat. Ya, biasanya bijinya bisa ditanam, bisa jadi buahnya lebat. Oh, berkah juga ya? Berkah. Sebelum diperebutkan, gunungan durian dan hasil bumi diarak keliling desa. Prosesi diawali dengan jamasan pusaka di bawah air terjun oleh para sesepuh. Berarti ini untuk ungkapan rasa syukur ya Pak ya, asal hasil panen. Rasa syukur itu karena masyarakat di Pesangkalan, ya. Karena di sini semua petani di Pesangkalan itu memang urip yang membuahkan. Tradisi rebutan gunungan digelar tiap tahun untuk menjaga tradisi turun-temurun. Sekaligus menjadi ajang promosi wisata dan menjalin silaturahmi antar warga desa. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan.